Assalamualaikum, hai guys, hello YouTube. Kita jumpa lagi dalam channel Ziman Story. So hari ni saya ada di Jisian. Okay, so ingat video sebelum ni, motosikal ni saya beli dan ambil dekat Jisian. So hari ni saya datang bukan pasal motor ni, tapi pasal motor si dia. Di sebalik takbir tu, motor si dia, dia buka ada senyum, nampak. Okay, so motor apa? Let's go. Okay guys, so kita masuk dekat dalam kedai. Ini dia kedai Jisian, Kuala Selangor. Kita jumpa siapa ni? Jason. 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 Di sini ada Harley Davidson, nampak? Harley Davidson ada. Ni XADV 750cc. So, ni ada helmet. Listen. Okay guys, so ini dia yang dipertanggungjawabkan menguruskan motor studio. Ni Jason. So, korang datang kat JCR ni boleh cari Jason ataupun tim dia untuk beli motor kat sini. Nak tengok motor apa? Jom. Ini dia guys, dah beli motor ES250i. Okay guys, ini dia motor kita dah bayar cash 2 minggu lepas, tapi yang buatkan kita lambat nak ambil motor ni disebabkan nombor plate dia. Nombor plate dia saya kena bid sendiri dekat JPJ e-bid. Maksud dia kena bidar sendiri dekat JPJ, sebab kita nak nombor plate dia ikut sisi motor. So motor ni 250cc. Saya bid dekat JPJ, nombor dia 250, tapi huruf dia lain negeri lah. Dia tak tambah lagi nombor plate, tapi nombor dia 250 ikut sisi motor. Okay guys, so sekarang ni dia tengah prepare motor ni, nak pasang bateri. Bateri tak pasang lagi, nampak ni. Bateri dia YTX12. Oh, ni bateri dia. Okay. Nampak kosong. Bateri tak pasang lagi. Kiles. Tengok kunci kiles. Oh, kat Jason eh? Dia dapat dua kunci kiles. Satu spare simpan kat rumah, satu boleh pakai lah. Okay. So, dia tak sabar ni. Dia tak sabar, dia excited nak ride sendiri bawa balik motor ni. So, kita beli motor kat sini cash. Walaupun kita beli cash, kita still ada free gift. Okay, so yang free gift adalah ini glove. So, ini calendar, ini disc lock, ini balaclava, ini driver slip. So, yang ini kena top up lah untuk baju Jan GB. Alright. Okay. Thank you. Ini dia kaya tertentu itu motor. Kita mana dia singa nampak ke bahan pakai bahan yang nak tip. Oh, berkelip. Okay, tekan dia biasa dekat sini kan. Oh, dekat situ. Okay. Oh, tu lock dekat situ. Okay, buka dekat sini. Tekan pusing. Okay, ni dekat sini. Oh, okey. Itu buka seat. Okey, buka seat. Ini buka seat. Sama fuel. Okey, dia. Oh, bila kita letak dekat sini, boleh lah. Fuel dan seat. Ya, yeah, okey. Kalau buat pump tu seat, tekan kuat sikit. Tekan kuat sikit. Okey. Tekan satu kali, dia hidupkan lampu. Okey. Oh. Ini emergency, dia cushion lah. Tekan back. Start. Okey, baru boleh start. Alright. Dia letak pun dia masih. Oh, okay, ada sensor dekat sana. Single stand ada sensor. Okay. Ini dah bersinggah.
Okey, dapat signal. Ni signal kiri kanan. Okey. Ni lampu tinggi atas bawah. Lepas tu ada pas. Pas. Okey, tu horn dia. Okay, masa. Ini temperature. Motor. Ini audio. Okay. Odometer. Cek angin tayar lah. Atas. Cek angin tayar dia akan tunjuk kan? Sekarang tak cukup. Tak tunjuk kan? Ini output dia. Dia ada dua digital. Okay. Ini RPM. Ini speed. Nah, speed. Speed ada digital sama analog. Ya. Okay. Okay. Okay, thank you boss. So ada USB charger. USB charger. Okay. Ni ada. Ni macam mana buka? Tekan lah. Ni yang ni untuk tu coolant top up. Coolant top up. Okay, sorry. Okay, itu saja. Thank you, thank you. Okay guys, kita dah dapat motor. So kita nak gerak balik lah ke Kelang. Okay. So tunggu nanti apa projek DIY kita nak buat ke motor ni. So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.